Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kirana dalam acara Salam Pramuka. Dan salam pramuka. Nah, di sebelah saya sudah ada Kak Hilman selaku acara latap Garuda Pramuka di tanggal 7 Oktober 2023. Nah, Kak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Kakak, yaitu apa tujuan dari latap ini, Kak? Tujuan dari latihan pemantapan ini tentunya adalah sebuah proses di mana pada saat penilaian Garuda itu sudah dilaksanakan dengan baik, pada akhirnya kita akan memantau sampai sejauh mana mereka itu menghasilkan hal-hal yang memang sudah didapat dari proses penilaian Garuda tersebut. Dan pada akhirnya tidak menjadi pramuka Garuda yang hanya Garuda-Garuda saja, tetapi jadi pramuka yang memang benar-benar berkarakter dan juga mempunyai jiwa seperti moto Garuda, setia, siap, sedia, yang memang itu menjadi landasan terbaik untuk menjadi seorang pramuka Garuda. Dan pada akhirnya tidak ada pramuka Garuda Kota Bogor di tahun 2023 ini yang mengecewakan, baik dari segi sikap, baik dari segi penguasaan materi, mental, spiritual, dan yang lainnya. Kak, untuk kedepannya nih Kak, untuk kedepannya terkhususnya dari pramuka Garuda dan umumnya untuk pramuka-pramuka yang ada di Indonesia, Kak? Kedepannya saya berkeinginan bahwa di Kota Bogor tumbuh dan berkembang rekan-rekan dari Siaga, Penggalang, dan juga penegak Garuda yang memang tidak hanya bisa berkembang di Kota Bogor saja, tetapi sampai internasional. Dan jika memang berkesempatan ada inaugurasi atas, saya harap bisa mengikuti dari kegiatan tersebut. Terima kasih Kak Hilman atas waktunya. Baik, cukup sekian untuk wawancara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Nah, di sebelah saya sudah ada peserta latap pramuka Garuda, yaitu yang bernama siapa? Andrea Salasabira. Andrea ya? Andrea. Nah, Andrea, kesan dan pesannya apa sih untuk hari ini di acara latap ini? Kesan saya nih, hari ini sangat seru ya, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang terjadi pada hari ini, dan juga banyak sekali pengalaman baru, kayak misalnya kayak tadi kompas, terus kayak ngevlog, kayak gitu-gitu kan masih baru ya di Penggalang.
Nah, terus juga untuk pesannya, mungkin kedepannya itu bisa ditingkatin lagi kualitasnya. Terus kayak misalnya kayak keamanannya juga, karena tadi banyak yang sakit tapi masih kurang untuk ditolonginnya gitu. Nah, cukup sekian dari wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Oke teman-teman, cukup sekian acara Salam Pramuka hari ini. Saya Kirana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.